Tapi seri ini kayak begini. Ya saya mengetahuinya, tetapi ini dilakukan karena keadaan terdesak. Bila mana Panglima Kusir tidak melakukan hal semacam ini, pasti akan lebih dicurigai. Ya harusnya, maksudnya jangan serius kayak gini, kasian. Saya juga sudah dititipi oleh Panglima Kusir suatu obat untuk menyembuhkan luka yang dihasilkan. Ya, buruan. Iya, sembuhin, buruan. Beri saya ruang. Aduh, ini malah kaget tiba-tiba. Ini rumah apa dores? Ini akan dioles. Putar mas. Siapa? Apa tu dia? Mana tu teman? Tembus apa? Bang, bah. Ini kasih minum, bah. Ini palang. Ini minum. Hamba mewakili Panglima Kusir. Hamba meminta maaf pada Tuan Raja. Ya, saya mengerti. Lakin kayak ambukannya mandek kok. Ya. Besok itu bilang kalau mau kayak gini itu jangan sampai kena itu. Saya yakin bila mana tidak dalam keadaan terdesak, Panglima Kusir tidak mungkin akan berani melukai Tuan Raja. Mesti kalau itu tak. Apa instruksi dari Kusir? Teko yang diberikan oleh Tuan Raja dan dititipkan kepada saya sudah saya berikan kepada Panglima Kusir dan disimpan dengan aman. Alhamdulillah. Lalu berikut dengan caranya. Sudah saya tunjukkan tulisan yang saya tulis. Saya juga sudah menjelaskan semuanya. Langkah apa lagi untuk kita? Apakah ada yang perlu kita siapkan atau gimana? Untuk sementara, keadaan kalian tidak memungkinkan untuk berjalan ataupun melanjutkan. Saran dari Panglima Kusir, kalian harus beristirahat sampai benar-benar pulih dari luka yang dihasilkan dari serangan tadi. Apakah tempat ini aman? Saya rasa tempat ini kurang aman, Tuan Raja. Lebih baik Tuan Raja kembali ke tempat yang tadi. Ya, memang itu sudah ditentukan oleh Panglima. Oh, baiklah. Masih sini, Tuan Raja. Ini. Atas kok, Tuan Raja. Mohon maaf. Nah, saya akan tunggu apapun informasi darimu. Saya tunggu duduk di sana ya. Siap, Tuan Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana bos, aman mas? Dan aku keluar ke ngampak ngantuk aku. Ini gimana sih? Aduh. Aku ngerjain apa di situ lagi denger nyalak nak kun ini momen penting berbahagialah kalian para sester karena di pagi ini kita mendapatkan informasi bahwa gua manusia yang kabur telah ditemukan mati. Informasi yang kita dapat dibunuh oleh sekutu kita dan Tuan Pitaksa nanti malam akan mengadakan perjamuan untuk sekutu kita untuk menghormati keberhasilan dari sekutu kita dan untuk mempererat tali kerjasama kita. Jangan lupa nanti malam.
telah ditemukan dua manusia yang kabur dan apa lagi? Dan sudah dibunuh. Oh, oh, sekutu apa sih, Mas? Kuseri sih. Oh, berarti saya tidak tahu apakah Tuan Bilo membuat rencana di luar, yo. Penting Bilo. Iya, nih. Berarti dia kan kena kudu berpengaruh. Yo. Nanti ini anak kabar sekarang sih, hal salah. Merem di situ. Sap. Siapa sih selamat ini? Iya berarti kan ini kayak sebuah rencana berarti kan, karena tadi informasinya berhasil dibunuh oleh anak buahnya sekutu Mbok. Berarti kan anggap saja lah ya, anggap saja itu atau berita atau membawakan mayat. Ya memang ditemukan. Apa enggak dipanggil aja sih harinya, Mas? Jangan, jangan manggil-manggil sembarangan, Di. Jangan ada orang nanti keluputan. Jangan patutnya pergi. Tangi. Hebat banget ini orang asal. Ini bisa mungi gitu. Aja kumunan. Kita orang masuk lagi, Mbak. Ya jalwis, orang gumun sih kepriwe wis. Ah, mana itu lagi kan? Itulah, imba sih kan, imba. Ah, masih gus. Itu kesatuan berdus guna lah. Imba ni makut disimba. Iya, dia ngantuk-ngantuk kayak gini. Cun, cun. Ya kok bagian ini orang pada pelayon dur lu dilalah kalau nanti di senggun ini ya iya dibandingkan aku melakukan kata-kata kesel jangan itu sama pak, semua paling kepenak ya mbak iya ini kenapa aja alah jenteng itu mau kepenak sedelah mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya benar-benar meminta maaf atas serangan yang saya lontarkan kepada tubuh kalian semuanya. Saya sangat memahami itu, Syekh. Di sini. Saya benar-benar meminta maaf, Tuan Raja. Di sini, kami sedang benar-benar dicurigai bahwasannya kami itu memihak kepada tawanan-tawanan yang sedang disandra. Saya sangat memahami dan mengerti. Tenang saja, Gus Heri. Tenang saja. Sampai batuk, Mbok. Sampai batuk-batuk nih, Mbok. Krak-krak-krak-krak, anu... Kanggo lalu bagaimana kondisimu saat ini, Tuan Raja? Ya, selamat, Tuan. Baik. Syukur Alhamdulillah. Jika kondisi Tuan Raja sekarang sudah baik-baik saja. Kami membuat rencana baru. Dengan membuat kabar dan membawakan mayat dari kedua manusia yang mirip dengan kalian. Ya tadi saya baru dengar informasinya dari ini. Baiklah. Seperti ini Tuan Raja. Jujur saja. Kedatangan saya menemui Tuan Raja ini ada sesuatu hal yang ingin saya tanyakan dan saya bingungkan Tuan Raja. Bagaimana? Keseri. Mengenai cangkir ajaib itu. Teko. Benar, mengenai teko ajaib itu. Saya bingung untuk menggunakannya. Apakah belum disampaikan sama si Halsasi tadi? Sudah. Anak buah saya sudah menyampaikannya. Dan juga tata cara penggunaannya. Tapi untuk melakukan hal itu, saya takut saya salah dan saya juga bingung mau memulai dari mana. Seperti ini, Gus Heri. Kita tidak pernah tahu resiko yang akan dihadapi karena mereka sudah menanam sebuah
benih-benih kekhawatiran mengenai Gusen. Maka dari itu, jika mau melangkah sebuah rencana, perlu benar-benar dipilah dan dipilih secara hati.